Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan semua, para mekanik yang mengalami masalah ini selalu pecah pada poklit empatan atau empatan setengah seperti yang ini. Saya sudah 2-3 kali pecah pada tepiannya ini. Tadi masalahnya adalah tidak adanya plat di dalam sini, di sela-sela apa namanya, di sela sini ada plat seperti ini di dalam ini, tidak dipasang oleh orang yang pernah membongkarnya sebelumnya. Ya, ada dua keping ini di luar dan ada di dalam. Jika tidak dipasangkan di dalamnya, maka dia akan mengalami pecah-pecah terus. Baru beberapa bulan pecah lagi yang ini, dan dia tidak rata. Baru menyambungkannya dengan mesinnya atau engine-nya ini agak susah masuk lubangnya. Ya, itulah yang menyebabkan dia selalu pecah. Oke. Akan menyambungkan dia dengan mesinnya sekarang.